السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشر أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد أنا علماء برا كروب علم برا بلاسبوخ بنسبوه جماعة سكاليان أخوة في الله يمني موك عند الله المسوح حديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم بن سعد إن الله يبسط يده بالليل ليطوبى musyikun wa yadahu bin nahari lail Allah Subhanahu wa taala kata nabi itu membentangkan tangannya di siang hari mulai pagi hari agar para pelaku maksiat di malam hari bisa bertaubat ya jadi kalau kita berbuat maksiat berbuat dosa di malam hari enggak usah bilang-bilang Ya, bertaubat saja, karena sejak pagi hari Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya agar para pelaku maksiat, pelaku dosa di malam hari bisa bertobat. Sebaliknya, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku maksiat di siang hari mulai subuh sampai maghrib itu bisa bertaubat. Coba itu, kita punya Tuhan yang luar biasa, apalagi. Isinya salat lima waktu di awal waktu berjamaah ngaji. Kayaknya bersih betul tuh ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih bab Isra Mi'raj ada beberapa hadis lagi. Cukup panjang memang bab tentang Isra Mi'raj ini ya. <tuh> kita hari ini masuk hadis ke-266. <tuh> Jadi kita udah hafiz-hafizah 266 hadis sahih Muslim nih kudunya kudunya berarti nggak terjadi pak kalau kuduk itu Allah pak paham ya harusnya berarti nggak terjadi gitu tuh ya berarti makhluk tuh pak kalau harus ah itu itu namanya takdir ketentuan dari Allah Haddatsani Muhammad bin Musanna wa Bashar qala bin Musanna haddatsana Muhammad bin <tuh> Ja'far حدثنا شعبه عن قتاده سمعت ابا العاليه يقول حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اسري به فقال موسى ادم ثوال كانه من رجال شنوءه diriwayatkan dari Muhammad bin Musanna. Muhammad bin Musanna ini salah seorang keturunan Hasan, Pak. Ya. Ini <coughs> gelarnya kalau disebutkan apa nasabnya Syekh <coughs> Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah bin Sayyid <coughs> Abdullah Al-Kamil بن مولانا إدريس الاصغر بن مولانا إدريس الاكبر بن محمد بن محمد المثنى بن حسن المثنى بن حسن بن فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم ف urud نسبه يعني to Pak Ya berarti dia siapa bin ابي طالب راوي الحديث <applause> dari Ibnu Bashar, dari Ibnu Musanna. Anaknya siapa? Anaknya Muhammad Al-Musanna tuh, Pak tu, ya. Dari Muhammad bin Ja'far. langsung ke kakek buyutnya ini. Dari Syu'bah, dari Qatada, dari Abu Aliyah, ia bersab, ia berkata, aku mendengar hadis dari saudara dari anak paman dari anak pamanku yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepupu. Pak. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu Abdullah bin Abbas umurnya 10 tahun. sepuluh nah, 10 tahun, Pak. Tapi dia sudah gelar yang diberikan Nabi kepada Abdullah bin Abbas itu turjumanul Quran. Ya, apa terjemahan Al-Quran? Penafsir Al-Quran. Satu-satunya sahabat Nabi bukan senior, tapi amat sangat junior. Yang didoakan oleh Nabi, Allahumma ta'wil. Ya Allah, ajarkan tafsir kepada Abdullah bin Abbas dan ajarkan ta'wil. Karena itu, satu-satunya sahabat Nabi yang punya apa namanya lisensi, Pak untuk menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat -ayat hanya siapa? Abdullah bin Abbas. Alif lam mim ha qaf ta mim kaf ya ain sad ayat-ayat nah, apa itu? mutasyabihat. Lihat Al-Imran ayat 7. Nah, satu-satunya sahabat yang punya simkad, Pak, lisensi untuk menafsirkan ayat mutasyabihat yang diizinkan Nabi cuma dia. Alif lam mim. Alif Allah wal lamul malaika wal <tik> mim Muhammad. Lihat aja Pak Al Fatihah, Al Alif lam mim ayat pertama surat Al Baqarah. Lihat ya, aja Al-Fatihah, hitung jumlah hurufnya. Paling banyak alif. Kedua lam, ketiga mim, alif lam. Coba Bapak hitung, nggak percaya. Itu mu'jizat. Ada di Al-Quran itu mu'jizat angka dalam Al-Quran. Nggak Al sembarangan. Itu tuh ya. Nah yang punya lisensi menafsirkan itu, itu cuma Abdullah bin Abbas. 10 tahun umurnya, Pak. Ya, 10 tahun umurnya. Hadis-hadis yang nggak tembus, oleh Anas bin Malik, enggak tembus oleh Abu Hurairah. Ini nih, Pak, ini. anak kecil ini. Subhanallah. Dialah kepala badan intelijen Islam pertama itu, Pak. Yang disuruh oleh Nabi, Pak, untuk menguntit berapa kekuatan kufar Quraisy ketika perang Badar itu, Pak. Itu. Ya. Di situlah Abdullah bin Abbas berdusta. Ketika ketahuan pamannya Siapa Pak? Abu lah, Abu Kamu ngapain ke sini? Ya nengok paman lah. Kita kan udah lama nggak ketemu sama paman. Paman kan orang Mekah, saya kan orang Madinah. Gitu kan? Rata-rata orang bin begitu tuh Pak itu. Subhanallah. Ini separohnya bisa jadi yang ada di sini. Subhanallah. Itu luar biasa belum bin Abbas tuh itu Kenapa? Karena berdusta dalam perang boleh nggak? Boleh, Pak. Jangan jujur. Gitu tuh ya. Subhanallah. Main bola. Makanya main bola banyak bohongnya, Pak. Ya, termasuk urusnya. Subhanallah. So, Abdullah bin Abbas tuh orang pertama yang diperintah oleh Nabi anak kecil, Pak. Yang diperintah oleh Nabi memata-matai kekuatan musuh, tuh, Pak. Subhanallah. Oh nah Abdullah bin Abbas itu punya kelebihan setelah Rasulullah wafat nggak mau tinggal di mana mau tinggal di Madinah nggak mau di Mekah pindah kemana Pak ke Taif ya sahabat tabiin yang belajar dari Abdullah bin Abbas tuh Pak banyak ya Nafi itu gurunya Abdullah bin Umar tapi dia, juga sama berguru kepada siapa? Abdullah bin Abbas, Imam Nafi' Pak. Termasuk Muhammad ya, termasuk Imam Katsir, Imam Katsir. Katsir nanti punya anak siapa? Ibnu Katsir, namanya Muhammad. Imam Katsir itu tabi'in. Punya guru namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Subhanallah. Bayangkan Ibnu Katsir itu kan tafsir Al-Qur'an, Qur'an dengan Qur'an, Qur'an dengan hadis tuh Pak itu tafsir yang paling representatif ya, khususnya bagi mereka yang mau mempelajari kitab-kitab tafsir itu pak karena riwayatnya jelas yang disebut dengan tafsir bil maksur gurunya pak metafisik siapa Abdullah bin Abbas subhanallah ya nah yang membuat tafsir yang ditulis oleh Ibnu Abbas namanya Tanwirul Mikbas itu tidak populer Pak karena memang riwayatnya kalau ditimbang pakai kesoihan Bukhari kesoihan Muslim berat begitu kenapa karena Abdullah bin Abbas dia dapat langsung dari Nabi yang lain nggak ngedenger Pak sehingga riwayatnya paling kenceng masyhur masyhur itu yang dengar tiga Pak. ya karena ada hadis hadis itu dilihat dari banyaknya perawi kan terbagi dua Pak Ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir setiap tobakot berapa? Sembilan. Ya, di bawahnya sembilan, 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 sembilan. Kalau banyak tiap tobakot, tiap lapisan, maka semakin sulit seseorang untuk berdusta. Karena bisa mengkonfirmasi ke yang lain. Anda kan satu perawi wafat, Pak, masih bisa dikonfirmasi ke perawi yang lain. Tapi kalau hadis ahad susah. Nah hadis ahad terbagi tiga, ada masyhur yang mendengar dari Nabi itu tiga orang, nggak lebih. Ya, di kemudian yang kedua ada namanya hadis aziz. Jadi ahad itu satu masyhur, masyhur itu perawinya tiga orang. Yang mendengar dari Nabi tiga, tabiin yang mendengar dari sahabat tiga, tapi tabiin yang mendengar dari tabiin tiga, maksimum tiga. Yang kedua hadis aziz, perawinya dua orang, ya. Sahabat yang mendengar dari Nabi dua, tapi ini yang mendengar dari sahabat dua, ada lagi namanya gharib, cuma satu orang. Nah, hadis-hadis yang diriwayatkan yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Abbas menjadi sebuah ta tafsir. Namanya tafsir tanwirul mikbas, kebanyakan gharib. Gharib ini kalau bahasa Betawinya enggak beruntung aja, <laughs> karena yang mendengar dari Nabi cuma seorang. Nah, dalam ilmu hadis itu mohon maaf dikatakan inilah disparitas ya perbedaan pendapat tajam di antara para ahli hadis pak kalau kelompok bin Baz, Syekh Uthaymin, yang kencang-kencang tuh pak tuh ya subhanallah gharib dhaif gharib dhaif hadis di mana para perawi ngedengar dari nabi cuma seorang gharib dhaif dia kenapa karena kalau dia meninggal mau konfirmasi ke siapa kalau Rasul wafat, mau konfirmasi ke siapa? Dia cuma seorang yang tahu, Pak. Kan begitu. Yang punya pandangan lain dari jumhur ulama terkait hadis gharib, Pak, itu hanya Ibnu Salah. Kata Ibnu Salah, gharib itu jangan sebut dhaif. Bisa jadi hanya dia yang dengar, dia istimewa. Paham enggak, Pak? Paham enggak? Ya, dia istimewa tuh, Pak, Subhanallah. Makanya jalan tengahnya Pak itu Imam An Nawawi kata Imam An Nawawi kalau ada hadis no'if jangan tinggalkan dia amalkan dia minimum untuk apa fadlul amal karena ada pernyataan Ibnu Sola seseorang mendapat hadis dari Nabi cuma dia jangan difonis no'if bisa jadi dia istimewa satu-satunya orang yang dipercaya oleh Nabi untuk menerima hadis ini hanya dia Pak kata Ibnu Salah Pak itu pandangan luar biasa itu nah jadi saya termasuk yang baca baca tafsir Tanwirul Mikbas Al-Azhar itu mazhabnya Pak kan beda dengan Saudi hmm, kalau Saudi kan pokoknya semakin sedikit perawi semakin daif kalau Al-Azhar enggak dia tengah-tengah Pak tetap diambil sebagai apa perbandingan Buktinya Pak, banyak riwayat yang banyak ternyata nggak bisa menerobos untuk menafsirkan satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Bisa jadi hadis yang gorib itu tuh Pak, ketika dicocokkan dengan ayat yang lain pas. Klop, Pak. Ya, plop. <tuh> Subhanallah. Begitu tuh ya. <tuh> nah, memang Imam Muslim itu tidak banyak menggunakan Abdullah bin Abbas kecuali dalam kesahihannya minimum kemashhurannya yang riwayatnya berapa tiga tuh Pak ya <tuh> dari Abdullah bin Abbas dari Jaafar dari Abdullah bin Abbas ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam zakar menyebutkan hina usriya ketika diisrakan Faqala kata Rasulullah, Musa Adamu Thuwalin. Musa itu tinggi benar katanya Pak. Musa ada Thuwalin. Musa orangnya tinggi benar. <tuh> Alhamdulillah. Ya Maka dijelaskan Musa itu sempat berkelahi Pak ya. Sama pas pampresnya Fir'aun. Ya. Itu sekali pukul langsung apa Pak? langsung mati itu. Itu orangnya tinggi besar Pak Musa itu. Ya. Karena min rijal syanu'ah. Jadi seolah-olah Musa itu seorang laki-laki dari langit Pak, tinggi besar. Ya, tinggi besar. Wa terus kata Nabi Isa ja'dun marbu. Isa itu seperempatnya dari Musa. Jadi Uh, terus kalau begitu tingginya Musa berapa? Musa itu 30 Pak. 30 meter. Ya, tingginya Musa 30 meter. Nah, Isa seperempatnya berapa itu? 7 meter. Huh? 7 meter, Pak. 7 meter. Subhanallah. Itu kalau jadi timnas keren betul tuh, Pak, ya, 7 meter, Pak. Subhanallah. Kita anggota TNI dikurangi tingginya. 7 meter Pak itu. Ya, Isa 7 meter. Subhanallah. Sedangkan Nabi kita itu yang paling apa itu? Sederhana. Berapa tinggi Nabi kita Pak? Ada yang tahu enggak? 180 Pak. Ya, tinggi Nabi kita itu ukurannya begitu. Ya, ma baina, jadi rijalukum rijalun adi. Ya, kata banyak apa penulis Surah Nabawiyah. Wa Malika khazina jahannam. Nah, ketika Isra Miraj pun itu Nabi SAW menjelaskan malaikat penjaga neraka. Pak. Ya. Wa dzakara dajjal dan malaikat menjelaskan dajjal. Jadi ketika Isra Mi ketika Miraj itu Nabi SAW ketemu dengan dajjal, Pak. Berarti dajjal sudah ada belum? Sudah ada. Bahkan sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Dajjal bin Qabil, Qabil bin Adam. Jadi Dajjal itu apanya Nabi Adam, Pak? Cucu. Itu tuh, Pak ya. Subhanallah. Jadi kerakusan seseorang, Pak, karena banyak harta haram yang dia makan, itu melahirkan keturunan yang amat sangat buruk, Pak Dajjal. Kan itu jangan pernah rakus, Pak. Jangan pernah sembarangan makan Haram, sabat Subhat, sabat Hati-hati, subhanallah Itu Qabil pak, dia rakus betul Sedekah yang buruk-buruk, betul nggak Tapi pengen nikah dengan Iklimah pak, yang cantik tuh kan Padahal yang diterima Kurbannya siapa itu? Kurbannya Habil pak nggak terima dia pak, dibunuh Subhanallah, siapa? Adiknya, Habil pak kerakusan itu suatu saat Pak melahirkan keburukan dan keburukannya bukan orang lain anak kita sendiri Pak dajjal makanya kata Ibnu Katsir dajjal min hafidati Adam alaihi salam dajjal cucunya Adam subhanallah <tuh> subhanallah hati-hati Bapak Ibu yang digunakan Allah itu harta haram aduh dahsyat betul Ya, harta haram dahsyat betul. Pastikan perut kita rapi. Pastikan perut kita bersih, subhanallah. Kenapa? Apa yang kita makan, Pak, akan dimakan oleh istri kita, akan dimakan oleh anak-anak kita, akan dimakan oleh cucu-cucu kita. Itu sebabnya Imam Syafi'i tak jem betul, bak, ketat betul urusan riba. Ya, beras kelebihan 10 butir riba. Eh, subhanallah. Ya, nimbang lebih berapa itu? Minta dilebihkan 10 butir, 10 butir ada enggak sekilo? Ha? Subhanallah. Itu riba. Oh, ketat betul Imam Syafi'i, Subhanallah. Jadi, kalau kita ingin tahu Pak harta haram yang kita makan, kerakusan yang kita makan, itu bentuknya kayak apa tuh? Dajjal. Oh, keren dong, Ustadz Saya punya anak dajjal, bisa keliling dunia dia. Allahu Akbar. Itu mesti diinstal itu batu otaknya itu kalau itu. Dan Qabil itu satu dari 40 anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam banyak 200 lebih Pak ya. Tapi yang nikah, yang lahir kembar itu kan 20 pasang. Berarti berapa itu? 40 tuh ya. Itu satu-satunya anaknya Adam alaihissalam. Kalau dibacakan suhu oleh Adam itu tuh Pak. Ya. Satu enggak gitu ya. mau dia, enggak belum ngedengerin tuh Pak. bukmun Subhanallah. Makanya Bapak Ibu kalau ke masjid ajak anak kita. Biar kita melakukan pemetaan, Pak. Mana yang sensitif ruhaninya, mana yang keras ruhaninya, Pak? Ajak ke masjid dia. Mana yang langsung merespon, mana yang pelan menolak, mana yang keras menolak? Agar apa? Treatmentnya dari dini, Pak. Jangan anak itu udah balik, uh, baru diajak ke masjid. Itu kalau diibaratkan pulang udah bengkok, ngerapihinnya bisa apa tuh? Patah. Pak. Maka dari sekarang tuh ajak ke masjid, Pak. biar ketahuan tuh ya mana yang soleh mana yang setengah soleh mana yang keras hatinya pak ajak ke masjid nggak <tuh> apa apa dia masih kecil nggak apa apa pak Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bawa Hasan Hussein bahkan Rasul bawa cucu perempuan namanya Umamah bayangkan di masjid Nabawi Nabi bawa cucu perempuan tuh pak Nabi lagi jadi imam naik ke mana nih naik ke pundak tuh pak Ya, para sahabat ya sabar. Kenapa orang imamnya belum bangun pak? Tapi orang munafik nih bocah ganggu aja bikin lama sholat tuh pak. Tuh. <laughs> Subhanallah. Itu nabi sampai bawah tuh pak. Cucu perempuan umama. Ya nggak apa-apa kalau bisa masjid ini jadi taman bermain pak. Gitu ya. Nah sekarang kan banyak zoom begitu. Kalau bisa masjid ada wifi pak ya sehingga dia sekolahnya ngezoomnya di mana di masjid gitu pokoknya masjid lakukan sesuatu agar orang tertarik mana ke masjid pak kalau orang senang ngape kan begitu kan sekarang kan banyak nih tempat ngopi pak ya ada atap laju kopi kenangan kopi joni kan begitu kopi udin kopi bule itu pak tuh subhanallah ah bikin kafe juga di masjid nggak apa-apa agar orang ngafenya di masjid pak nanti ketika azan selesai ketika azan langsung berhenti tutup langsung ke masjid kapan lagi memperkenalkan itu jadi lakukan apa itu inovasi-inovasi buat masjid pak jadi kan masjid itu nggak menyeramkan tapi humanis pak nah, sekarang kan banyak ojol tuh ya dia mau kan yang gratis-gratis mohon maaf dia ya, mohon maaf mohon maaf atarok tuh ada teh ada kopi kan begitu kan sekalian makan siangnya makan malamnya itu batu waduh dah satu pahalanya pak membuat orang ke masjid inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa qawm salata wa lam yakhsha illallah Allah faulaika fa asa yakunu minal muhtadin orang-orang yang mampu memakmurkan masjid Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah hari kiamat ya dan orang yang takutnya hanya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Subhanallah. Maka pengurus masjid tuh pahalanya bisa double, Pahala dia ke masjid, pahala ngajak orang ke masjid. Subhanallah. Begitu ya. Ini di Masjid Cinere sudah tuh MBR itu. Sudah ada kopinya itu ya. Sudah ada kopinya, sudah ada gulanya, sudah ada buka puasa bersama Senin Kamis tuh, Pak. Subhanallah. Bahkan kalau bisa masjid menyediakan jodoh-jodoh terbaik pak. Waduh, luar biasa. Begitu tuh ya Subhanallah. Yang belum berjodoh datang ke masjid. Nanti jodohnya nyiapkan siapa? Masjid pak. Tempat pertemuan terbaik itu apa? Masjid. Di mana ini ketemu jodohnya? Di Rolling Stone? Ah nggak keren tuh pak. <laughs> di Rolling Stone. Di mana di pasar? Wah nggak baik tuh pak. Tapi kalau ketemuannya di masjid dahsyat. Pak. Dahsyat. Itu tuh ya. Jadi yang sudah ada tambahkan lagi. Masjid menyediakan teman kehidupan. Waduh. Dahsyat tuh batu. <tuh>. Nabi mempertemukan Ummu Aiman dengan siapa? Zaid bin Harithah itu di masjid, Pak. Ya, di masjid. Walaupun ketika itu pernikahannya di mana? Di Mekah. ya, anggaplah tempat eh, apa itu baitul hikmah ya rumah sahabat yang biasa digunakan untuk solat. karena kan solatnya hanya solat malam ya sebelum isra mi'raj solatnya solat malam itu dipertemukannya di mana pak di rumah yang biasa diadakan solat. tuh kan <tuh> <tuh> Allahu Akbar. Nah itu Dajjal Bapak Ibu. Jadi sudah ada dia Dajjal. Tamim Ad-Dari ini orang selain Nabi yang diperlihatkan oleh Allah Dajjal Pak. Seorang Nasrani. Ya, dia berlayar. Jadi ketika Nabi Mi'raj dipertemukan Dajjal. Berarti itu berarti kan di langit seolah-olah ya. Kemudian Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal di mana? Di bawah laut. Terus Ustaz Dajjal itu di mana? Jangan begitu itu Pak. Ya, yang disebut apa namanya? Arash Pak, dia bukan atas atau di bawah ya itu kan singgasananya Allah subhanahu wa ta'ala Allah nggak butuh tempat Pak jadi aras itu semua miliknya itu Pak ya dari aras kelihatan semuanya Nabi diangkat ke aras ah ini dajjal ya, ini dajjal Pak itu dajjal ketemu Nabi Pak mukanya takut Pak begini Pak tertunduk aja Nabi pergi tersenyum Alhamdulillah enggak lama lagi keluar kita katanya. Kenapa? Karena nabinya sudah sudah hadir, Pak. Subhanallah. Enggak lama lagi. Kalau ngelihat tanda-tanda global juga kayaknya enggak lama lagi ini, Pak ini. Palestina sebentar lagi merdeka, Pak. To set solution tuh ya. Putin sudah terdesak, sebentar lagi dia mungkin akan lempar apa itu? Nuklir tuh, Pak. Coba Eropa sudah resesi itu Pak. Itu. Ya, gas air mati juga sudah banyak, Pak. Ya. Subhanallah. Maka jangan nunggu tua. Ya. Setiap kita punya cita-cita, silahkan Tapi harus punya cita-cita husnul khatimah. Itu yang kita kejar tuh, Pak, tuh. Ya, itu yang kita kejar, Pak. Cita-cita kita duniawi, Pak. Selesai kalau kita mati, Pak. Ya, udah enggak berfungsi itu, anak enggak mungkin melanjutkan Maka kalau melihat kondisi seperti ini, Pak, dunia seperti ini, nah min zalik ya Rabb, Maka cita-cita terbaik husnul khatimah. Segala sesuatu niatkan untuk ibadah. Ya, apalagi urusan akhirat. Ya, jadi diperlihatkan Dajjal. Itu Nabi pergi dengan Jibril. Dajjal Uh, ketawanya luar biasa pak. Ketawa Dajjal melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Dajjal tuh nggak nikah pak, tapi ketawanya melahirkan keturunan. Coba, nggak ada matinya itu pak Maka orang yang sering tertawa terbahak-bahak pak itu melahirkan luar biasa itu. Ya. sana. حدثنا عبد بن حبيد، أخبارنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي عالية حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق ila humrati ras -ra wa uriya malika khazinan nar wad dajjal fi ayati arahunna iyahu fi surah ayat 23 ini masih sama dengan hadis yang di atas <coughs> kalau diulang berarti harus ada perhatian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya bahwa Nabi SAW ketemu penjaga neraka Nabi SAW ketemu Dajjal harus menjadi perhatian. Tidak ada Nabi diutus oleh Allah kecuali menceritakan akan datangnya Dajjal. Bahkan siapa? Adam sekalipun. Mbak. Karena ini fitnah yang paling besar. Ya Abu Bakar Siddiq aja itu tidak mampu Pak melawan fitnahnya Dajjal. Itu sebabnya orang yang beriman oleh Allah diwafatkan. Ya sebelum ketemu siapa? Dajjal alaih. Dan dia pendusta, hoker yang paling luar biasa, Pak. Dia bilang apa? Anal Masih. Kan Isa akan turun nanti. Aku ini Al Masih yang akan turun. Ya. Tapi kata siapa itu? Ketika Isa turun, ah, al Masihud Dajjal, anal Masih Maryam. Itu itu, Pak. Al Masih itu artinya yang mengusap, Pak dari sakit menjadi sembuh tuh ya dajjal pun begitu pandai dia pak main apa itu pandai dia main sulap dajjal itu pandai dia main sihir itu pak ya <tuh> bisa dibaca dalam surat uh, al hijr ya wajalna sama zayyannaha illa man istaraqa sam'a kecuali orang-orang yang suka menguntit-nguntit perkataan langit. Dajjal itu orang-orang yang menguntit perkataan langit itu, Pak. Ya, kita sudah bahas dajjal dia bentuknya berbeda dengan oh, kebanyakan makhluk malu dia akhirnya bunuh diri pak bunuh diri kemana ke laut ya Lalu Allah mengutus siapa itu? Mengutus Jibril. Jibril selamatkan Dajjal. Karena aku punya rahasia untuk Dajjal. Diselamatkan itu oleh oleh siapa? Oleh Jibril. Lalu uh, diasuh Pak Dajjal oleh Jibril berapa tahun? Jibril mengasuh Dajjal, mendidik Dajjal 30 tahun, Pak. Di mana itu? Di bawah laut Syam. Ya, lalu diajari di kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu Dajjal tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Cuma apa? Mangguk-mangguk aja tu, Pak. Manggut-manggut aja dia. Ah. Kapur yang ditulis oleh Jibril Alaihissalam untuk mengajari kalimat la ilaha illallah kepada Dajjal tertinggal. Lalu kapur itu digunakan dimakan oleh Dajjal. Di situ dia punya apa? kesaktian. Mana dalilnya? Illa manistaraqa sam'a. Ah. Bisa terbang 40 hari nanti di akhir zaman sebelum meletus ni Pak ini, sebelum big day hari kiamat, itu dia 40 hari turun ke bumi, Pak. Tidak ada tempat desa kecuali dia hadir di situ tuh Pak. Dari mana dia punya kesaktian? Tadi tuh makan kapur kalimat la ilaha illallah. <tuh> ya. <tuh> Qala kana qatada yufassiruha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad laqiya Musa alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Musa Alaihissalam. kata siapa kata qatada. Nah, Isra Mi'raj ini ini hiburan rohani yang Allah berikan kepada siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiburan rohani ini pasca Nabi diberikan musibah yang amat sangat luar biasa Ya, Nabi diusir oleh orang-orang Taif, Nabi diwafatkan, istrinya Khadijah diwafatkan, paman yang Abu Talib. Jadi dalam kondisi susah, Pak. Habis tidak ada kaki-kaki, ya, kekuatan di bumi ini tu, Pak. Kesedihan, Subhanallah. Maka ketika Nabi sedih, tu, Pak. Anjakan Nabi boleh menangis, Andaikan Nabi boleh larut, tu, Pak. Tu, Subhanallah. Pasti Nabi akan lakukan, tapi Nabi tidak melakukan itu, tu, Pak. Nabi hanya membaca ayat yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalam surat as-sofat ayat 99 waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin ya Ibrahim pak itu kan dihadapkan pada tiga kondisi yang amat sangat sulit satu dia punya azar ayah angkat pemproduksi apa patung Yang kedua, dia berhadapan dengan Namruj, Pak. Nggak tanggung-tanggung dibakar. Ketika berdakwah dengan Namruj, Pak. Dia sendirian. Kenapa? Nggak punya anak 85 tahun. Itu tiga kondisi yang amat sangat sulit, tuh, Pak. Nah, Ibrahim, Pak. Itu diminta oleh Namruj. Cuma bilang apa? Ibrahim, kau bilang minta maaf. Selesai urusan, tuh, Pak. Tuh. Tapi nama Ibrahim mungkin akan dicatat dalam sejarah itu nabi-nabi yang apa itu? Yang lemah sehingga menerima koalisi penguasa Namruj itu Pak. Ibrahim enggak melakukan itu dalam kesedihannya, dalam kelemahannya, dia tidak mentambatkan hatinya kepada makhluk. Dia membaca sebuah kalimat yang diabadikan ya dalam apa itu dalam Taurat, dalam Injil, juga dalam Quran, As-Saffat 99. wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin dan Ibrahim ketika itu berkata aku kembali kepada Allah pasti Allah akan memberikan jalan keluar Allah akan memberikan petunjuk sama Nabi kita pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sulit Pak berhadap-hadapan dengan Abu Lahab karena Nabi sudah tidak punya sandaran duniawi lagi itu ya Abu Talib Pak enggak wafat Khadijah wafat, wa udah nggak punya sandaran duniawi itu. Subhanallah. Apa yang Nabi kita lakukan, Pak? Membaca kalimat yang dibaca oleh Ibrahim. Wakola ini zahibun ila Rabbi sayyidin. Bapak, Ibu, kalau lagi dapat musibah, jangan gampangan ke orang, Pak. Jangan kalahan, Pak. Jangan. Jangan tambatkan, mohon maaf, keresahan hati kepada makhluk. Jangan, Pak. Itu celaka 12. Subhanallah. Langsung tuh. Jadi itu dalam kondisi kita nol, Pak. Nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi tambatkan kelemahan kita, asur kita kepada maha akbar ini Robbi saya pak. Nanti bukan hanya Allah tutup kekurangan kita, bukan hanya Allah cukupkan kita, bahkan dikasih apa itu tamasya rohani yang luar biasa. Betul enggak? Isra Miraj itu pak pasca Nabi wafat Abu Talib ibunda Khadijah, ya kemudian ditolak dilempari batu di Waduh, jadi ketika itu nabi itu pak, itu ada dalam cengkeraman, bukan hanya mau ditangkap pak, mau dibunuh. Subhanallah. Tapi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam enggak begini. Para sahabat, lindungi aku. Para sahabat, lindungi aku. Subhanallah. Banyak orang kuat pak, dalam kondisi dia dihina, dia bisa minta bantuan anak, anak buahnya. Betul nggak? Gak enggak nyampe ilmunya ya? Orang kuat pak dihina dia dia gerakkan tuh pak tuh anak buahnya pak Gak nyampe ilmunya ya subhanallah nabi pak dalam kondisi lemah dalam kondisi susah pak kenapa nabi dapat isra mi'raj itu pak tuh tamas ya rohani yang luar biasa Jangan pernah menambatkan hati kepada makhluk, Pak. Jangan gampangan, eh, tolong saya dong, tolong gua dong. Jangan, pak. Subhanallah. Itu oleh Allah mau dienolkan, mau dipersihkan, mau diisrobi rajkan tuh pak tuh. Gitu tuh ya. Jadi kalau kita lagi susah, dapat musibah pak, itu wahana Pak Kita mau jadi orang elit atau mau jadi alit tuh pak tuh. Paham mau jadi elit atau mau jadi alit pak? Mau ditinggikan atau mau direndahkan pak? Ya, rizkinya mau melesat atau mau meleset, tuh pak. Tuh. Itu dalam kondisi kita dapat musibah, dalam kondisi kita susah, pak. Subhanallah. Minimum perbanyak, tuh baca Wakaula ini zahibun ilah Rabi Sayyidin, Wakaula ini zahibun ilah Rabi Sayyidin, Wakaula ini zahibun ilah Rabi Sayyidin, Wakaula ini zahibun ilah Rabi Sayyidin. Kalau lagi susah, pak, jangan gampangan ngomong ke orang minta bantuan orang jangan subhanallah nanti dengan sendirinya ya kalau kita sabar sedikit pak wasta'inu bisabari wassalah wasta'inu bisabari wassalah sabar itu luar biasa ya itu tuh pak ya kalau kita pada kondisi susah dapat musibah itu kita udah ada di apa itu di posisi start tuh pak Mau melangkah maju atau mau melangkah mundur? Jangan mundur, Pak.